Dari video amatir milik warga, nampak salah satu pelaku begal mengalami luka di sekujur tubuh usai dihajar massa yang geram oleh ulahnya di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Sementara satu pelaku lain yang melarikan diri sempat berpura-pura menjadi korban begal, namun tak butuh waktu lama, kepolisian sektor Cakung akhirnya dapat meringkus pelaku. Sebelumnya, kedua pelaku berinisial RI dan RP yang berusia 17 tahun melakukan aksi begal terhadap seorang warga agar menyerahkan telepon genggamnya sambil mengancam korban dengan senjata tajam. Korban yang berteriak minta tolong kemudian mengundang perhatian warga hingga pelaku ditangkap. Oh, ketangkap di sini. Oh, berapa orang yang ketangkap, Bang? Dari apa yang begalnya yang ikuti kejadian itu dua orang, penjap. Dua orang pelaku ini melihat, kemudian mendatangi korban sambil mengacungkan celurit untuk meminta HP tersebut. Setelah itu, dua orang pelaku ini tersebut lari dan korban meneriakin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Malo Kolin untuk CSI, RTV.